Seperti inilah keseruan yang terlihat di SDN Ngaglik Satu Batu saat berlangsungnya Women Futsal alias Futsal Perempuan Jumat pagi. Seluruh warga sekolah bergembira, bukan hanya para pelajar saja, semua guru juga larut dalam suasana ini. Tak seperti biasanya, hampir seluruh warga sekolah tidak mengenakan seragam sekolah. Mereka justru mengenakan jersey Arema FC. Yap, acara futsal perempuan ini memang sengaja digelar pihak sekolah untuk memeriahkan hari jadi tim sepak bola tersebut. 11 Agustus 2017 ini, tim kebanggaan warga Malang Raya tersebut genap berusia 30 tahun. Tim Arema FC lahir pada tahun 1987 silam. Kerap meraih prestasi membanggakan di tingkat nasional, membuat tim Arema FC semakin dicintai penggemarnya, termasuk Aremania Kota Batu. Para Aremania cilik di sekolah ini misalnya, mereka dengan penuh sukacita dan bangga mengikuti kegiatan ini. Bahkan seluruh warga sekolah juga dengan sukarela menggunakan baju, kaos, jersey, dan atribut Arema FC lainnya. Khusus untuk hari ini, pihak sekolah memang sengaja meniadakan jam pelajaran pertama demi terselenggaranya kegiatan ini. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Arema yang ke-30, SDN 61 ikut serta merayakan dengan diadakan kelas meeting futsal perempuan. Selain itu juga anak-anak semua berkostum Arema karena himbauan dari wali kota. Perayaan hari jadi tim Arema FC memang selalu dirayakan secara meriah oleh segenap elemen masyarakat Kota Batu. Bukan hanya pelajar saja, pegawai Pemkot Batu pun juga setiap tahun selalu mengenakan jersey Arema meski sedang bekerja melayani masyarakat. Hasan Syamsuri, ATV Kota Batu.